guys, Sky dari hashtag everything. And hari ini kita akan masuk episode ketiga Everything Beauty bersama dengan si burung pink nih, Anona Bird's Nest. So untuk hari ini kita akan sambung lagi cerita pasal dia punya benefits nih. Tapi ni hari kita akan cerita dia punya kelebihan mau kepada kita punya physical dan juga dalaman. Okay, so first kebaikan dia untuk kita punya dalaman, dia boleh tolong kasih bagus kita punya masalah penghadaman. Kalau contoh macam kamu orang makan kan, pastu macam ada susah kita punya perut mau kasih digest apa yang kita sudah makan tu kan, kamu orang boleh ambil ni untuk kasih lancar lagi kamu orang punya penghadaman. So tidak soal kamu punya masalah macam sakit perut, jadi dia okay sejak. And then second, dia boleh tolong kasih tingkat lagi kita punya sistem imun badan. Macam sekarang kalau kita mau elak daripada sakit, sesama kita konsum vitamin C kan. Tapi ini Anona Business dia sudah tolong kasih cover. Jadi ada sudah punya vitamin-vitamin yang kita perlu supaya kita punya sistem imun tuh okay. Yang ini Sky punya favorite, dia boleh tolong kasih tingkat kita punya daya ingatan. Biarpun Sky macam masih muda kan, tapi cepat betul lupa bah. Itu ini semua tidak dapat ingatkan, jadi bila minum ini Sky rasa macam ada sudah perubahan sikit, boleh ingat yang jadwal ini, jadwal itu. Jadi dia boleh tolong kasih tingkat kita punya ingatan. And kalau kamu orang ingat, last week saya sudah cakap yang Anona Bird's Nest ni macam kita punya superfood, bahkan dia boleh tolong kasih kuat lagi kita punya badan, kita punya physical. Bukan yang terus ada muscle tu lah, dia kasih macam bertenaga lagi cergas. And untuk general, ini Anona Bird's Nest dia sesuai untuk semua, tidak kira yang muda ke, yang tua ke, ibu-ibu mengandung pun selamat mau konsum ini minuman sarang burung seburung pink ini. Okay, so kita selesai sudah bercerita pasal dia punya benefits ni. Sekarang Sky mau suruh kamu orang komen down below di bawah video ni kalau kamu orang ada apa-apa question yang kamu orang mau tanya. Sebab next week Sky akan bawa tetamu jemputan yang boleh kasih tolong jawab kamu orang punya persoalan tu. I see, macam formal betul. So kalau kamu orang mau komen down below kamu orang punya best pickup line, jangan lupa juga untuk kasih hashtag always Anona, hashtag si burung pink, supaya senang kami mau baca kamu orang punya pickup line. So go, kita jumpa next week.